ternyata banyak apa namanya kayak yang berminyak, terus ada pori-porinya kayak gitu. Kaget sih, cuman aku emang lagi datang bulan kan, jadi breakout wajar. Jujur kaget karena ternyata banyak banget permasalahan kulit yang sebelumnya aku nggak tahu, terutama di bagian yang berminyak, terus ada pori-pori yang besar juga. Kalau misalnya ikut treatmentnya bisa ngebuat mukanya jadi lebih bagus lagi. Tertarik karena aku pengen skin barrier aku jadi lebih membaik gitu. Kayaknya lumayan tertarik karena buat ngatasin permasalahan kulit kan ya.